Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Gary Manru. Jangan lupa untuk subscribe. Baik guys, saya ingin sekali nge-react Sule. Dia nyanyi Isabella adalah falas ya. Oke, Sule nyanyi Isabella di acara Ini Talk Show. Isabella adalah kisah dua dunia. Oke, sorry kalau saya salah lirik dan saya fals ya. Langsung aja kita dengerin Sule. Satu, dua, tiga. Ya ampun, gayanya kayak anak-anak gitu. Dunia. Mengapa kita berjumpa? Aduh. Bisa melenyapkan sahabat kita. Bayanglah bayangnya sejuta batang. Asik. Sundanya keluar ya. Ah. Wow. Yang lara. Gila, serak-seraknya keren. Ah, aduh, Sule jangan ditanya ya kalau suara. Apalagi tadi ada nyindennya, nyinden ala Sundanya keren. Apalagi lagu ini sangat familiar di Indonesia ya guys. Jadi udah hafal lah. Yang lara. Down, down. Enak banget cengkok Sundanya ya. Isabella. Wow. Wow. Oh, mantap. Oke, ini versi Sule. Dan saya cari-cari tadi versi Judika. Secara kan suara mereka ini tinggi banget ya. Sule serak-serak basah. Bisa suara nada tinggi.
bisa nyinden. Nah, untuk Judika Batak, iya kan? Suaranya pasti tinggi dan suaranya juga ada serak-serak gimana gitu ya. Coba kita dengar Isabella versi Judika. Ini acara 100% Merdeka Global TV. Kok ada dangdutnya ya? Malam. Emang dia bisa ngedangdut sih? Merinding, merinding. Gila. Napasnya panjang ya. Dibukakan. Suaranya itu down down is hidupku. Tarikannya itu Batak banget ya. Hidupku. Asik. Wow. Ini
versi Judika dan juga Sule, ini sama-sama keren ya. Suara tinggi bisa. Kemudian kalau ngomongin daerah, satu Sunda, satu Batak. Jadi satu versi Sunda, satu lagi versi Batak kalau nyanyi ya. Tarikan Sundanya Sule itu khas banget. Tarikannya Batak Judika itu khas banget juga. Jadi kalau kita dengar keduanya, ini suara Judika nih, ini suara Sule nih, gitu, iya kan? Jadi pengen nih Sule dan Judika duet lagu ini ya kan? Apalagi acara ini Tokso kan masih tayang sampai sekarang, masih tayang ya, iyalah masih tayang. Tapi namanya udah mungkin karena nuansa Ramadan, jadi namanya ini Ramadan ya. Requestan saya, mungkin banyak juga penggemar nih ya, penggemar Judika dan Sule agar mereka duet di ini Ramadan. Jadi Judika datang ke acara ini Ramadan, acara Sule, dan mereka duet nyanyi lagu ini. Aduh, pengen banget. Pasti pasti gokil, pasti trending, pasti viewsnya di YouTube banyak, pasti keren banget. Kita tunggu ya, semoga Judika datang ke acara ini Talkshow atau ini Ramadan ya. Aduh, gokil banget suara mereka. Nah, kalau penonton, kalau kawan-kawan semua lebih suka versi Judika atau versi Sule? Kalau saya sih suka keduanya, ya kan? Nah, yang aku tanya, coba tolong di komen ya, di kolom komentar. Mana nih lebih suka versi Judika apa versi Sule? Oke. Terima kasih ya guys yang udah nonton video recent saya. Jangan lupa untuk subscribe. Horas.